Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarizal Mat Rajak. Terima kasih yang dah subscribe tu. Yang belum subscribe, aku mohon untuk korang subscribe. Senang je, tekan je butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. So, untuk video kali ni, kita akan buat satu lagi reaksi untuk pelancaran jersey Melaka United FC. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni. Alright, selamat kembali. Terima kasih yang masih lagi setia dengan video ni. Yang belum lagi subscribe, aku mohon untuk korang subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kita membuangkan masa, jom kita layan jersey Melaka United FC. Let's go. Oh. Tak ada teaser-teaser dah, terus je. KL juga, Alisan. Oh, masih kita hijau lah. Hijau kat. Itu dia, video dia simple je, tak ada teaser, tak ada apa, pop keluar terus jersey. Macam tak excited lah nak tengok, tiba-tiba pop keluar jersey dia kan. Alright, tak apa, kita tengok terus in detail lah jersey Melaka ni. Okay, jersey Melaka ni kalau kita tengok tadi, dia ada home, away dan juga keeper punya jersey. Kita tengok yang home punya. Okay, home dia warna hijau pokok pisang eh. Dia hijau pokok pisang ni. Hijau muda, kotak-kotak. And then kalau kita tengok logo Melaka United tu logo baru. Yang bulat tu. Dan juga logo AL. Alright, pattern dia sama je macam jersey Terengganu. Cumanya pattern pada fabric tu lain sikit lah. Pattern dia kotak-kotak. Kotak-kotak hijau muda sikit semualah. Nak kata simple tak simple. Macam bercelaru juga. Sorry lah, macam bercelaru juga. Sebabnya kalau kita tengok dia punya logo sponsor tu, ada Mami, ada Edra, and then ada satu lagi CGN tu. Macam serabut juga dia punya depan ni kan. Dia punya kotak-kotak tu dalam serabut. And then dia punya sponsor tu pun serabut juga. Cumanya dia tak ada sponsor yang dia letak dekat kanan kiri. Mungkin semua sponsor tu dia letak kat tengah. Jadi seolah-olah macam serabut lah. Bagi aku kalau dia nak letak, bagi pendapat aku lah, kalau dia nak letak mami je lah. Ataupun dia kalau dia nak letak Edra tu, dia letak Edra satu je kan. Tak payah letak mami tu. Dah seolah-olah macam produk bergerak. Alright. Dia punya, kalau tengok cutting ni semua sama macam dengan tu. Cumanya betul lah warna fabric je lain. Come on lah. AL buatlah sesuatu yang lain sikit. Aku rasa jersey Melaka yang lepas ni lagi lawa lah. Jersey Melaka yang hijau tu yang dia ada apa ni? Gradient tu kan. Hijau daripada hijau muda bawah tu. Tu aku lagi sukalah. Berbanding yang ini macam meh. Something different, tak different lah. Sorry lah, aku rasa macam tak ada difference sangat lah kotak-kotak ni. Alright, kalau kita tengok kita tengok yang away pula. Away ni lagi meh lah, away ni. Sama juga, Komuna AL buatlah satu yang lain. Cuma main dengan fabric pattern je. Kalau yang ini kalau kita tengok macam okey lah juga. Kan? Cuma ni memang lagi memang serabut lah dia punya pattern dia, warna macam tu kan. Collar tu aku suka lah. Collar dia sama je dengan jersey Terengganu ni. Tapi jersey Terengganu tu boleh semat pula dia buat eh. Kenapa yang ni dia tak nak buat macam tu? Sepatutnya jersey ni dia buat simple je. Tak payahlah ni sangat.
Terang macam apa ni? Jersey training ah. Training kit je. Come on lah AL. Buatlah sesuatu yang lain daripada yang lain. Ini bukan something different ni. Sama je. Template yang sama. Kadang template sama boleh. Tengok template sama dengan Terengganu tadi. Dengan jersey Terengganu away, tapi Terengganu away tu nampak macam nampak macam wow. Kita nampak oh ni Terengganu punya. Bukan template. Ini seolah macam jersey training lah. Aduh, tak boleh. Tak boleh blame lah. Aduh, tak boleh brain lah. Tak puas hati. Aku rasa ni jalan buat aku buat reaksi ni. Aku rasa jersey aku tak puas hati. Alright, itu yang home dengan away. Kita tengok keeper pula. Aduh, jersey keeper. Okay, jersey keeper. Template yang sama lagi. Dan, aduh, tolonglah. Nampak murah lah dia punya ni. Baton bulat-bulat tu nampak murah sangat lah. Ish, tak pati lah. Come on lah, buatlah satu. Siapa yang pilih ni? Aduh, hai. Itu pendapat aku lah. Aku tak tahu lah pendapat korang semua kan. Macam mana fan-fan Melaka kan? Apa pendapat korang tentang jersey ni? Bagi aku memang nak kata atas, bawah, average. Aku sebenarnya macam bawah average lah. Ini pendapat aku lah. Pendapat korang aku tak tahu kan. Korang komen lah kalau ada apa-apa pandangan ke, komen kritikan ke, korang komen lah kat bawah. Alright, itu saja untuk video reaksi aku untuk jersey Melaka United FC ni. Tak puas hati juga pasal dia lagi. So, terima kasih yang masih tengok video ni sampai habis. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.